Ustaz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan dosa ini. Apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahannam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Orang munafik, sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahannam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana?